setiap patah perkataan tu tidak boleh lebih dari 120 patah perkataan. Okey. Okey, boleh petik dari petikan tu tapi tak boleh salin terus. Tak boleh salin terus dari petikan yang kamu kena buat ni lah. Jadi kamu kena berhati-hati, kamu kena ulah balik ayat dalam petikan tersebut. Okey. Dan informasi terakhir ialah rumusan ni mesti kena 4 perenggan. 4 perenggan. Iaitu pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat, dan juga penutup. Okey. 4 perenggan saja. Dan kelas cikgu nak beritahu dekat kamu, jangan buat isi tersirat banyak sangat. Kalau boleh maintain 2 saja. Isi tersurat 6, isi tersirat. Isi tersirat 2, sebabnya cikgu tak nak kamu terlebih patah perkataan. Sebab ini memang kerap berlaku. Pelajar jumpa lebih isi tersirat, pelajar akan tulis saja dan menyebabkan terlebih patah perkataan. Okey. Bagi pendahuluan ni, kamu kena pastikan kata kunci yang terdapat dalam arahan tersebut. Okey, dan gantikan kata kunci tersebut dengan perkataan-perkataan yang sesuai. Okey, dekat sini topiknya ialah pendidikan dan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dan kekangan untuk merealisasikannya. Okey, kamu highlight benda ni. Okay, cikgu nak ayat sini. Okay, ini keyword dia. Kepentingan-kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dan kekangan untuk merealisasikannya. Okey. Ini pendahuluannya warna biru ni. Boleh cikgu bagi kamu 10 minit. Kamu bagi cikgu isi tersurat dia boleh? Boleh, sir.
Boleh ya? Okey. Jom kita bincang lepas ni. Okey, dalam 10 minit.
di kelas kita boleh bincang isi tersurat untuk petikan ni? Boleh. Okey, apa isi tersurat yang pertama? Jom kita baca perenggan pertama ni. Ada isi tersurat ke dekat sini? Okey, pendidikan TVET menjadi laluan yang penting bagi negara untuk melahirkan model insan yang berkemahiran tinggi. Okey, kepentingan-kepentingan pendidikan vocational. Okey. Ni isi tersurat yang pertama. Kerana lulusannya mampu untuk menghadapi pelbagai cabaran mutakhir dalam bidang pekerjaan. So, ini kepentingan pertama. Ini nombor dua, lepasan TVET memiliki kemahiran yang sesuai dengan keperluan pekerjaan semasa. Jadi dalam rumusan kamu, kamu boleh ambil dari petikan ni, tapi maksudnya kamu jangan tiru bulat-bulat. Kamu cuba olah balik ayat kamu supaya tak nampak macam kamu meniru bulat-bulat lah. Okay, nombor tiga. Hal ini bersandarkan, okay, ini ialah explanation ni dari ayat sebelumnya. Bersandarkan dengan diri. Okey, pembetulan kelas ini pun kita boleh ambil juga. Sini. Ini nombor empat. Boleh nampak sini. Pendidikan ini melahirkan golongan pekerja mahir dan separa mahir yang menjadi tulang belakang sektor perindustrian negara. Okey. Okey, dah dapat nombor 4. Okay, ni pun boleh.
Okey, ada berapa sekarang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, cikgu bagi lagi satu. Ini bagus. Enam. Tapi tak semestinya isi tersurat dalam petikan ni ada enam. Mungkin ada lebih. Cikgu rasa mungkin ada lebih. Ada mungkin 8 atau 9. Jadi kamu tengok, kalau kamu nak buat isi kamu sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, kelas ada apa-apa kamu nak tanya? Sebab cikgu nak bagi latihan ni dekat kamu. Buat rumusan ni. Okey. Cikgu bagi dalam 30 minit boleh kelas? Boleh. Okey, boleh. Cikgu bagi kamu 30 minit. Dan kamu cuba buat, dan lepas 30 minit tu kita akan bincang skema jawapannya. Dan isi tersiratnya ialah ini, kekangan untuk merealisasikannya. Okey, isi tersurat kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Isi tersirat kekangan untuk merealisasikannya. Dan pastikan isi tersirat kamu dua saja pun sudah cukup. Sebab cikgu tak nak patah perkataan dia lebih dari 120. Okey, boleh mula sekarang.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
हेलो हाँ बिल्कुल बोलो। मेरा ट्रैवल नहीं, वो नहीं लगता है, तो साला लगता है। से पता करा था अगर उसके पास है कि नहीं है, वो बना बना हुआ तो है, लेकिन उसके पास ओनर के पास चाबी है कि नहीं है वो मुझे पता कराने को।
Okey, kelas. Dah siap? Okey, cikgu dah bagi 20 minit. Jadi cikgu rasa kamu dah siap. Okey, kita pergi dekat skema jawapan dia. Okey, di situ surat. Ada tiga contoh pendahuluan yang kamu boleh buat. Jadi kamu boleh pilih mana satu. Okey, petikan ini membincangkan manfaat bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational kepada murid-murid di negara ini, ataupun petikan ini membincangkan kebaikan-kebaikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dan halangan untuk merealisasikannya. Ataupun yang cikgu lebih prefer ialah rumusan membincangkan kelebihan-kelebihan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dan kekangan untuk merealisasikannya. Okey, isi tersirat. Dari 9 isi ni, kalau mana-mana 6 yang kamu maksudnya sama dengan jawapan ni, adalah betul. Kamu boleh check. Okey, sudah. Okey, bagi isi tersirat, kekangan untuk merealisasikannya. Okey.
kenapa ada kekangan untuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational? Isi yang baik ialah pendidikan berteraskan kecemerlangan akademik sudah sebati dengan rakyat Malaysia. Maksudnya di sekolah kita, kita punya fokus ialah kita nak dapatkan markah yang baik untuk setiap subjek. Contohnya, pelajar dia nak sains dapat A, bahasa Inggeris A, bahasa Malaysia A, sejarah. Kalau tak dapat A, jadi mereka rasa ada kekurangan di sana. Jadi itu salah satu dari kekangan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Okey, kekangan nombor dua ialah kamu boleh ikut di sini, tapi yang cikgu lebih prefer ialah persepsi ibu bapa terhadap bidang kemahiran yang masih rendah. Okey, persepsi ibu bapa. Kenapa? Sebab setiap ibu bapa, mereka hantar anak mereka pergi sekolah, maksudnya bukan setiap, hampir semua, mereka nak anak mereka sama ada jadi doktor atau peguam atau cikgu ke, atau paling tak pun mereka nak anak mereka bekerja di pejabat awam, kan? Jadi mereka tak hantar anak sekolah mereka, anak mereka ke sekolah untuk menjadi contohnya technician dan sebagainya. Inilah antara kekangan untuk merealisasikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Okey, kesimpulannya ialah murid-murid hendaklah mengorak langkah untuk menceburi pendidikan kemahiran agar mereka laris dalam pasaran pekerjaan. Jadi di sini cikgu nak bagi kamu nasihat juga. jangan kamu segan untuk belajar skill baru. Sebab setiap skill yang kamu belajar tu tak rugi. Mungkin pada masa depan kamu boleh pakai skill-skill tersebut. Okey, jadi kita teruskan. Okey, cikgu nak bagi kamu latihan ya. Okey, sekarang cikgu, kamu teruskan pada 2A, petikan umum dan jawab 3 soalan ini. Nombor 1, apakah maksud rangkai kata tulang belakang? Dekat sini rangkai kata tersebut tulang belakang.
Okey, seterusnya. Okey, di sini ada minta maaf. Di sini ada petikan drama. Okey, mengenai khidmat negara. Okey, sekarang ni memang tak ada khidmat negara. Tapi khidmat negara sebelum ni dimulakan pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2018. Jadi apa yang akan berlaku ialah setengah-setengah lepasan SPM akan terpilih untuk menjalani khidmat negara selama 3 bulan. Jadi khidmat negara ni dia ada beberapa objektif-objektif yang paling utama ialah meningkatkan semangat patriotism di kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional, membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni, menyemarakkan semangat kesukarelaan dan melahirkan generasi muda yang lebih cergas, cerdas dan penuh keyakinan diri. Jadi ini informasilah yang cikgu nak share dengan kamu. Okey. Jadi kamu baca petikan drama ni dan kamu sila jawab soalan 1, 2 dan 3. Thank you.
Okey, sudah kelas? Cikgu turun bawah.
Okay, kita teruskan dengan Syahir pula. Rangkap kelima ya.
Okey, untuk soalan nombor tiga. Tulis satu ayat bagi setiap frasa di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Menjejaskan keyakinan. Maksudnya, keyakinan itu boleh berkurang. Apa tu memusatkan perhatian? Maksudnya menumpukan perhatian. Nombor tiga, menimba kemahiran. Ialah belajar kemahiran. Mengukuhkan integriti, apa maksudnya? Mengukuhkan nama baik. Okey, penyelesaian konflik itu sama macam penyelesaian masalah. Dan penyeragaman kutipan adalah seragamkan kutipan. Maksudnya selarikan kutipan. Cikgu tengok yang frasa yang lebih susah ialah ni, penyeragaman kutipan. Contoh ya, cikgu bagi dekat setiap sekolah kerajaan lah, sekolah menengah kebangsaan, contohnya untuk bayaran untuk ni berapa? Ada yuran khas ke? Dan sebagainya. So, dekat semua sekolah, bayaran dia, kadar bayaran dia ialah sama. Itu maksudnya penyeragaman kutipan. Seragamkan dia. Lepas dah buat tu, kamu teruskan kepada B. Okey, kamu kena kenal pastikan sama ada ini ialah ayat majmuk, gabungan ayat majmuk pacangan atau ayat majmuk pacangan relatif. Thank you.